Sekarang kita kembali masih di Kongko-Kongko Seni Kampung Semar nih dengan Mas Antoni dan Mas Yopi ya. Ini memang situasi dan kondisinya tentang Pak Iban ini, beliau-beliau ini punya kenangan, punya cerita, punya pengalaman yang cukup panjang dengan Pak Iban Ma'ruf tadi. Nah, dari Mas Yopi dulu, Mas Yopi, ini mengenai Pak Iban ini gimana nih? Ini menurut Mas Yopi ini. Saya mengenal Pak Ipe waktu itu ketika saya masih nongkrong di Pasar Baru sebagai pelukis jalanan. Setelah keluar dari SMA untuk sambil melanjutkan kuliah, saya mencari uang di situ. Tahun 87, saat itu tiba-tiba dengan berjalan kaki, Pak Ipe mendatangi kami-kami semua di sana. Di sana sekitar waktu itu ada 7 orang. Dari situ kita mulai berbicara tentang sketsa segala macam yang beliau ajarkan ke kami, bagaimana cara membuat lukisan yang baik dengan ketulusan hati, karena sesuatu itu nggak mungkin bisa dipaksakan kalau tidak kita suka. Tidak bisa dipaksakan dan harus memang kita suka, yeah, gitu ya. Nah, ini kalau Mas Antoni, ini tadi Mas Yopi sudah membuat pengalaman bahwa memang melukis juga dengan hati. Ini menurut Mas Antoni gimana? Saya kenal Pak Ipe itu tahun 2011. Waktu itu saya masih kuliah di IKJ kan, Institut Kesenian Jakarta. Saya lihat Pak Ipe itu ya benar-benar salah satu tokoh sketsa yang saya kenal. Mungkin banyak contohnya seperti di era-era zaman VOC seperti New Income yang merekam jejak dari mulai ujung jembatan Intan itu sampai ke Gunung Sahari itu. Nah, selain itu saya kan agak-agak kurang tahu kehilangan jejak toko-toko sketsa Jakarta ya pada saat itu. Saya cari-cari siapa gitu kan, New Income, terus mungkin saya melihat sketsanya Limang Fong, terus saya tanya-tanya, oh ternyata ada yang namanya Pak Ipe Ma'ruf gitu. Pak Ipe Ma'ruf yang saya kenal dulu itu pada saat masih kuliah, seperti dia membuat sketsa gunung-gunung, daun dan rumput-rumput. Saya lihat Pak Ipe kenapa kok seneng, oh saya suka dengan suatu perjalanan. Nah, setiap perjalanan yang saya singgahi itu pasti saya buat sketsa untuk setidaknya kalau memang orang tidak suka bisa saya kenang gitu. Jadi beliau itu membuat suatu perjalanan ya, di merekam suatu perjalanan, menggambarkan hatinya. Memang ya, kita perlu mengangkat tentang sketser. Beliau ini membuat sketsa menurut saya juga luar biasa. Ini kan sebetulnya model-model garis seperti beliau ini ada, kalau ini Igusti Nyuman Lepat kalau di Bali. Nah, ini kan garis-garisnya juga luar biasa. Tapi beliau ini juga membuat suatu situasi dan kondisi sampai seusia hampir 82 tahun ini, beliau masih membuat garis yang lentur, yang lugas, yang langsung saja, tidak dua kali. Mas Yopi, ini untuk kita bisa menunjukkan kepada generasi-generasi muda, apa yang menurut Mas Yopi kenang atau yang setidaknya poin-poin penting tentang Pak Ipe? Yang saya pelajari dari Pak Ipe selama ini adalah keuletan dia tentang hidup dan terus berkarya. Dan satu lagi keunikan dia kemana-mana selalu berjalan kaki. Kemana-mana jalan kaki? Kemana-mana jalan kaki. Wah, itu yang membuat, sehat saya mungkin ya. Salut, dan sampai usia sekarang ini beliau masih berjalan kaki sambil terus menyeket apa yang beliau lihat. Oh iya ya, beliau sambil jalan kaki di perjalanan tadi ya Mas Antoni. Nah, ini Mas Antoni, ini menurut Mas Antoni apa kira-kira benang merah yang menjadi suatu karakternya Pak Ipe? Yang jadi karakter Pak Ipe itu satu kali garis, satu kali nafas. Jadi setidaknya kalau membuat garis ulang, membuat garis itu tidak ada yang bisa diulang. Saya ingat kata-kata Pak Ipe seperti, kalau kamu sudah mencapai umur 25, kamu tidak bisa lagi mengulang ke umur yang umpama 10 tahun. Nah, oke ya, berarti waktu memang sudah berlalu. Nah, itulah mungkin Pak Ipe membuat garis pun juga seperti
menorehkan atau menggariskan waktu gitu ya. Nah sekarang untuk closing nih, ini Mas Yopi silakan untuk closing, apa ya kita membuat kesimpulan tentang Pak Ipe? Pak Ipe menurut saya satu-satunya sketser Indonesia yang tetap setia dengan kemampuannya sebagai sketser. Sementara sekarang ini jarang sekali kita melihat seorang sketser yang seperti Pak Ipe. Beliau konsisten ya, dan punya komitmen begitu. Ya, Mas Antoni, kira-kira apa? Silakan pendapatnya tentang Pak Ipe. Harapan saya sebenarnya Pak Ipe itu kan salah satu tokoh sketsa ya yang dikenal, mungkin Indonesia mungkin kenal Pak Ipe. Di harapan saya bukan hanya dari kalangan perupa atau pelukis saja gitu. Mungkin Pak Ipe bisa dikenal ke masyarakat luas bahwa Indonesia ini punya tokoh sketsa yang masih hidup sampai sekarang ini, dan dia masih tetap eksistensi, mempertahankan eksistensi dirinya dia sendiri untuk berkarya ya, dengan salah satu mungkin melukis, membuat sketsa gitu, dan dia masih tetap masih konsisten gitu ya dengan komitmennya. Jadi memang Pak Ipe Maruf seorang maestro yang punya komitmen, punya konsisten menampilkan jati dirinya, karena beliau melukis dengan hati, mencintai, membanggakan, bahkan dari perjalanannya tetap dituangkan dalam sketsa. Beliau layak untuk kita apresiasi, seorang maestro sketsa dari Indonesia.